Alhamdulillah. Panglima hadir, Pak. Tadi Bu saya ngelalui Mang Wawan, tinggal di Panglima, ambil tinggal foto. Waduh, reus teh Panglima. Kemarin iya, abis ninggalin Pak Iman. Oh, subhanallah, di kawitan. Kawitan Pangsi. Wah, luar biasa ya. Nah, luar biasa ya. Emang orang sarankan. Iya, penting sikap atau nabi ucap mawon lah anu salami pelaksanaan nyinggung apa-apa
atas nama pribadi, atas nama pengurus DPD Bekasi Kota Bandung. Jadi nanti Pak Sito, bilahi topik olitaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan di pemersana Bapak Haji Wurmana, Ketua DPP PPSI Jawa Barat, waktu sinar tempat semangat yang itu. PPSI Persatuan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Anu titik berangkatnya di budaya, ya. Ayo oke. Olahraga pencak, ngarana ipsi. Kebenaran Bapak Tuan Kuling Pisan, Ketua Natalinya, Sadari Agung Gumlar, waktu saya SMA, ya. Tapi antara ipsi di PPSI budaya masalah, orang nggak dukung olahraga itu oke nggak dukung budaya. Lo penting, lamun yang bikin orang Jawa Barat pang gampang gampangan dan pang bisa bisana karena kudu budaya, ku politik hese, ku duit hese, ya. Tapi lamun ku budaya orang Sunda nggak hiji. Para lagi prinsip PPSI ingat tilu hal, ya. Sering dilakukan kasih, kaji sholat tilu es. Kedua, silat. Katilu, siliwangi. Ya, sholat Allah SWT. Silat, silaturahmi. Siliwangi, sili asah. Asuh, asih, titik. Kade urang Sunda bae. Lamun sili yang besok dikumpulkan. Sili takor, sili lenot, sili kicopan. Ah, sili pika kedeleng. Penting sili asah, sili asuh, sili asih, titik. Ya. Dan terus kali tempat semua yang gantung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Umi, salam sejahtera kami sadayana, khususon andi buhormat kilanjeng kanggur mana anu pusing kuring disososon dipihormat selaku ketua PPSI Jawa Barat dipihormat tangkos sada kaitan sarang PPSI Kota Bandung sarang rengrengana para sesepuh para pini sepuh para kontingen aya oge di jaga lembur sareng saha-saha wae wargi-wargi anu hadir di daun ieu sami kanggo sing kuring bingah reueus ka sing bingah nanging kanggo aya sagagelan sakeudeung jadi sing kuring hoyong maoskeun kadegelan di Bawali Kota selaku pembina PPSI anjeuna sarasama hoyong oge ngariung mun anjeuna masih di luar kota pepejeh ka Simkuring ka Sekda ulah henteu kepeuliheun abi kamari Jumat aya di Ciamis sarabi insyaallah Bawali di jalaran cik saha saha wae atau saha deui anu biasa memule kesenian kupuhur urang teh salain ti urang begituna insyaallah begituna para sepuh para pini sepuh khususnya kanggu anu kudu dihormat abdi nyuhunkeun waktos kanggo maoskeun saucurna ieu sambutan ti pawali selaku pembina nasib kurima selaku dewan panasehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Ketua DPP Persatuan Pencaksilat Indonesia PPSI Jawa Barat Kang Rukmana. Yang terhormat Ketua DPP DPD PSI Kota Bandung
Kang Asep, yang terhormat para sesepuh paguron dan pendekar pecah silat nu hadir di nami ieu, yang terhormat panitia dan para peserta pasanggiri, yang terhormat para camat, para pimpinan PSSI kecamatan dan seluruh pejabat publik yang hadir pada malam hari ini, hadirin yang saya banggakan. Puji dan syukur berilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi karena atas perkenannya kita dapat hadir pada acara penutupan pasanggiri seni ini pencak silat antar DPC PPSI Kecamatan Sekota Bandung. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pasanggiri yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Daerah PPSI Kota Bandung ini bukan sekedar menampilkan atraktif atau atraksi seni ibing saja, tetapi juga momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya memelihara dan melestarikan warisan budaya leluhur kita agar menjadi jiwa dari setiap pergerakan menegakkan jati diri sebagai bangsa yang mandiri. Terlebih pencaksilat adalah alat untuk membentuk bangsa yang berkarakter sekaligus olahraga bela diri yang sudah membumi dan dipertandingkan berbagai tingkatan sehingga perannya perlu ditingkatkan lagi agar benar-benar menopang terwujudnya Bandung juara yang unggul, nyaman, dan sejahtera. Hal itu tidak terlalu sulit mengingat selama ini Kota Bandung memiliki kontribusi yang besar terhadap prestasi pencaksilat Jawa Barat dalam cabang olahraga pencaksilat baik di kancah nasional maupun internasional. Secara historis, pencaksilat lahir dari proses kreatif yang terlahir dari karuhun melalui proses panjang sebagai wujud dari interaksi dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dan dengan alam sekitarnya. Itu pula sebabnya pencaksilat identik dengan alat perjuangan bangsa melalui pembentukan sikap dan perilaku yang tangguh, disiplin, dan kerja keras tanpa kehilangan sifat santun dan tegas dalam menghadapi ketidakadilan. Saya pun merasa bangga pencaksilat masih tetap eksis di tengah persaingan dengan seni bela diri dan olahraga sejenis dari negeri lain karena ternyata masih banyak generasi muda kita yang peduli untuk melestarikannya sebagai seni budaya bangsa maupun sebagai olahraga prestasi. Maka insya Allah gelar seni budaya ini akan mendorong lahirnya prestasi-prestasi lain yang bermaslahat bagi masyarakat dan lebih mengharumkan nama Kota Bandung. Saya optimis prestasi ini akan tetap konsisten sepanjang setiap perguruan pembina, pendekar, dan para pihak terkait lainnya memiliki komitmen dan mau berusaha maksimal untuk maju dan bersaing dengan daerah atau negara lain. Dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPP PPSI Kota Bandung, panitia, peserta, dan semua pihak yang berpartisipasi dalam pasanggiri ini, disertai harapan agar kegiatan yang menjadi agenda tahunan yang selalu meningkat kualitas dan kuantitasnya dan mengalirkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan kita dalam bermasyarakat. Hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Bandung menang, robah. Bandung boleh berpikir tentang kekinian, tapi anu disebut budaya leluhur pencaksilat Bandung janten pionir. Kukituna reus deui rena kamari reng-rengan wagi-wagi ti jaga leuhur ge. Tos ngayakeun salah sawios budaya ngangge pangsi kamu. Jeung alhamdulillah di Simkuring teh jadi disukeun pernah dewan penasehat. Ya, Bung Sami waktosna bagi Simkuring nuju di luar kota. Nanging reus ningali ieu aya Kang Boboy anu hadir oge da Simkuring ka Modoy ningali we tiap dinten teh cik saha-saha wae anu kamu anu ieu nu ngaran pemuda anu saresna mah nyaah anu kana pencaksilat alhamdulillah kamu Kang Uu anu
Mahmud tadi, termasuk pertanyaan apakah Bandung siap? Abi insya Allah menyatakan siap, Kang Uri dan Kang Bandung. Badai irahage, nah kugituna, Abi hoyong sakali deui rojongan ti para pimpinan paguron sareng pini sepuh. Apakah Bandung siap badai jadi tuan rumah Jawa Barat? Abi hoyong oke, tilu ngajadikeun. Dijaya ya. Apakah Bandung siap? Apakah Bandung siap? Apakah Bandung siap? Alhamdulillah kamu gening di kiri tengah deh. Sadayana nyatukeun berarti memang sadayana urang kompak dina kasiapan nampi amanah anu kaitan ngageumkeun karuh sebut budaya leluhur urang salah sadayana pencak silat. Sakitu anu biasa dicobonan musim kuring sakali dengan haturkeun kasadayana para sesepuh, pinisepuh khususnya ti para paguron-paguron pencaksilat sareng wargi-wargi anu tos hadir dina dinten ieu teh mangrupi kanyaah kanggo PPSI Kota Bandung tangtos semangat kanggo pengurus Ayi Asep anu kanggo pengurus payuna. Sakitu ngahaturkeun nuhun sakali di simkuring ngahaturkeun wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Putri. Peringkat ketiga, Patandang nomor 28, nilai 190, waktu 4 menit 16 detik. Peringkat kedua, nomor Patandang 19, nilai 195, waktu 4 menit 36 detik. Peringkat ke-1, nomor pertandang 26, jumlah nilai 205, selanjutnya Ibi Tunggal Anak Putra. Nomor 9, lebih besar. Dengan demikian,
Juara ketiga, Patandang nomor 1. Juara kedua, Patandang nomor 9. Peringkat juara 1, Patandang nomor 25. Jumlah nilai 200, waktu 4 menit 47 detik. Selanjutnya, nama-nama di bawah ini adalah juara pasang ini DPD PPSI Kota Bandung, kategori dan kelas Ijen Anak Putra. Waalaikumsalam.